Hai guys, welcome back to my channel. So, kembali lagi di channel aku. Dan sesuai thumbnail dan judul, hari ini aku tuh pengen bikin unboxing squishy surprise lagi. Karena banyak dari kalian yang request buat aku bikin video ini. So, mungkin ini tuh video unboxing squishy surprise yang tercute mungkin dan terbagus atau terniat yang pernah aku bikin dari video sebelumnya. Dan squishy surprise yang kali ini tuh lebih unik karena nanti di dalam kemasannya itu tuh ada mystery bagnya. So bagi kalian yang penasaran, just keep on watching. So guys, di sini aku udah ada dua squishy surprise nih. Ada dua. Ini yang food series. Tuh, ini packaging bagian depannya. So ini bagian belakangnya. Tulisannya kayaknya ada tulisan terdapat kartu koleksi teka-teki. Akan. So ini yang kedua. Ini tuh yang food series. Oh, dia cute banget. Kayak bahkan ini tuh mungkin akan menjadi squishy surprise yang paling cute yang pernah aku bikin. Mungkin, tapi ya nggak tahu juga. Ini bagian depannya cute banget. Tuh, yang food series. Dan ini bagian belakangnya disertai dengan mystery bag. So sebelum videonya aku mulai, jangan lupa klik subscribe dulu di bawah bagi yang belum, dan jangan lupa di like juga. So pertama aku akan buka yang fruit series dulu karena ini yang agak kecil gitu. Tuh, kalian lihat kayak ini yang lebih kecil gitu ya kan. Jadi aku buka yang ini dulu. Di dalamnya. So squishy yang pertama kita dapat, wadah ini kita dapat pir. So, squishy yang kedua kita dapat ini, yaitu peach gitu. Squishy yang ketiga, so kita dapat watermelon atau semangka. Next, ini squishy yang ke-4. Ini kita dapat lemon. Ini yang warna hijau. Ini bakalnya.
Ini kayaknya spesial terakhir. Pak. Ya. Kita dapat jeruk. Ini wanginya enak banget, guys. So, ini yang terakhir. And then ini mystery bag-nya. So, kita akan buka dari belakang. Apa ya? Wow. Bang. So, kosong, udah kosong. Ini so kita dapat kayak gini gitu, guys. Tuh. Kayaknya ini tuh puzzle, but I don't know. Dan ini petunjuk pemakaian. Nih. Ini kita disuruh susun puzzle dan puzzle akan membentuk gambar berupa kartu koneksi. Kartu koneksi dapat membantu mengerti. So, bener guys. Kita disuruh susun puzzle. So, ini puzzle-nya. Pak. Petunjuknya. Full and jadinya aneh banget. 4 squishy rare dan 1 squishy common. So kita next akan buka yang squishy surprise yang food series. So ini squishy-nya penuh banget. And ini mystery bag-nya. So kita dapat toast yang galaksi. Terus kita juga dapat cake warna merah putih. Aku juga dapat yang Galaxy Toast. Terus pizza. Aku juga dapat coffee. Ini aku dapat ekstra. Dapat ekstra. Terus aku juga dapat shortcake yang pink. Dan yang terakhir aku dapat ice cream. So, aku akan buka ekstra, isi ekstranya. So, ini sobat guys, do something. Lalu aku dapat munchie bun yang dari ini yang warna biru. Enak banget buat squish. Dan aku juga dapat turtle yang warna biru juga. Dan aku pengen buka mystery bag-nya. Dapat apa ya? Ini ada kunci jawaban. And then ini kertas lagi. Dan kita dapat pita. Lucu banget, guys. Aku dapat yang warna pink sama biru muda. So, ini belakangnya yang kayak gini. So, aku akan buka kertas ini yang besar. Nah, ini isinya kayak gini. Jadi ini tuh isinya pertanyaan dan di sini ada kunci jawabannya gitu. So, aku akan jawab, guys. Aku akan buka kunci jawabannya buat ngecokin ini. Ini udah aku jawab. So, kunci jawabannya tuh kayak gini. Dan nomor satu itu cake. Jadi kita kayak dapat squishy cake gitu. Dan kedua itu pizza. Ini pizza. Terus ketiga roti tawar atau toast. Keempat coffee dan kelima ice cream. So aku betul semua, guys. Tuh. Ini ya kalau kalian kelihatan. And ini tuh aku dapat
banyak banget squishy dari yang food series tadi. Dan ini tuh aku dapat 9 squishy. Dan squishy-nya itu lucu-lucu. Ini ada kopi. Oh ya, beda guys, pertanyaannya itu kayak disebutin ciri-cirinya, terus kita harus nebak itu makanan apa gitu, dan makanannya itu masih seputar squishy yang dikasih. So, kenapa aku bilang squishy spesial ini itu unik? Ya karena ada mystery bag-nya, dan mystery bag-nya itu unik banget. And so guys, thanks for watching. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe di channel aku bagi yang belum. Dan komen di bawah aku harus bikin video apa lagi. Dan see you next time. Bye-bye.